Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini saya berada di Cianjur, Jawa Barat. Tepatnya di Posko Al-Islam Peduli yang berada di Komplek Pondok Pesantren Ikhlasul Muhajirin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, saat ini saya bersama dengan para relawan rombongan dari Sragen Jawa Tengah. Di antara relawan ini adalah Bapak polisi yang kita akan bertanya kepada beliau beberapa pertanyaan yang kita harapkan akan menjadi motivasi untuk kita semuanya untuk turut andil dalam membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Cianjur Jawa Barat ini. Bapak, namanya Pak siapa? Bapak Wagiman. Bapak Wagiman. Ya. Sejak kapan Pak jadi relawan di Cianjur ini? Saya tiba di sini hari Rabu pagi. Hari Rabu pagi. Rabu pagi, ya. Berarti di sini rencananya berapa hari? 5 hari. 5 hari. Ya, hari ini berarti mau pulang. Iya. Ya. Ya. Baik, Bapak, barangkali apa motivasi Anda untuk turut andil menjadi relawan peduli bencana gempa bumi di Cianjur ini? Ya, kita sebagai makhluk sosial, yeah, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ini. Yeah. Kita ikut merasakan. Oh, gitu. Kami mendengar bahwa Bapak adalah seorang polisi. Betul sekali. Gitu, yeah. Betul. Masih aktif atau sudah? Sudah pernah. Oh, sudah pernah wirawan. Iya. Gitu, yeah. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, ini adalah Bapak Wagiman. Yeah. Beliau adalah purnawirawan polisi yang saat ini beliau turut andil membantu saudara-saudara kita di Cianjur ini. Barangkali untuk pesan yang bisa disampaikan kepada pemirsa untuk apa supaya mereka termotivasi untuk ikut turut serta dalam membantu ini apa Pak? Barangkali satu patah dua kata. Ya, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini kena cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dikasih kesabaran, kekuatan iman dan Islam. Semoga kedepannya akan menjadi motivasi kita, introspeksi diri kita yang lebih baik lagi untuk kehidupan kita ke depan. Yeah. Kemudian berkaitan dengan Al-Islam Peduli yang membantu saudara-saudara kita di Cianjur ini, apa harapan Bapak ke depan? Harapan kita ke depan, semoga apa yang dikerjakan oleh Al-Islam ini, Peduli Al-Islam ini bermanfaat bagi masyarakat Cianjur ini yang saat ini sedang mendapat cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Yeah. Baik, demikian perbincangan kita dengan Bapak Wagiman, purnawirawan polisi. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong semangat kita semuanya untuk turut andil membantu saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat ini. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Yusuf Rahmatullah dari Cianjur, Jawa Barat melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.